Halo Sobat Pop, kembali lagi di channel Populer Nesia. Video kali ini, kita membahas beberapa fakta menarik salah satu kota yang menjadi ibu kota negara Malaysia, yaitu Kuala Lumpur. Jadi, tonton video ini sampai habis biar Sobat Pop tahu fakta menarik apa saja yang ada di kota ini. Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia, adalah pusat ekonomi, budaya, dan politik negara tersebut. Terletak di semenanjung Malaysia, kota ini dikenal dengan pencakar langit ikonik seperti Menara Kembar Petronas yang merupakan bangunan tertinggi di dunia pada saat penyelesaiannya. Kota ini adalah pusat perbelanjaan dan hiburan dengan berbagai mall, restoran, dan tempat wisata seperti Batu Caves dan Taman Burung Kuala Lumpur. Infrastruktur kota yang modern, termasuk sistem transportasi umum seperti monorel dan LRT, mendukung aktivitas sehari-hari warganya. Dengan populasi yang terus berkembang, Kuala Lumpur terus berkembang sebagai kota global yang dinamis dan beragam. Kuala Lumpur juga memiliki campuran budaya yang kaya, mencerminkan masyarakat multietnis Malaysia yang terdiri dari Melayu, Tionghoa, India, dan kelompok etnis lainnya. Kehidupan antar etnis di Kuala Lumpur umumnya berlangsung harmonis dan penuh warna. Kota ini merupakan contoh nyata dari keberagaman budaya Malaysia yang terdiri dari berbagai kelompok etnis. Meskipun umumnya ada toleransi yang tinggi di Kuala Lumpur, kadang-kadang masih ada tantangan terkait dengan hubungan antar etnis. Pemerintah dan berbagai organisasi bekerja untuk mempromosikan integrasi sosial dan mengatasi isu-isu yang mungkin timbul. Secara keseluruhan, Kuala Lumpur merupakan contoh sukses dari kehidupan multikultural di mana berbagai etnis dan budaya dapat hidup berdampingan secara harmonis, saling belajar, dan menghormati perbedaan satu sama lain. Berikut ini 5 fakta menarik tentang Kuala Lumpur. Satu, Menara Kembar Petronas. Kuala Lumpur adalah rumah bagi Menara Kembar Petronas yang pernah menjadi bangunan tertinggi di dunia dari tahun 1998 hingga 2004. Menara ini memiliki tinggi 452 meter dan merupakan salah satu ikon arsitektur paling terkenal di kota ini. 2. Kepulauan etnis. Kuala Lumpur adalah pusat multikultural yang dihuni oleh berbagai kelompok etnis, termasuk Melayu, Tionghoa, India, dan kelompok etnis lainnya. Ini menciptakan lingkungan yang kaya dalam hal budaya, festival, dan makanan. 3. Kawasan bisnis dan perdagangan. Kuala Lumpur merupakan pusat ekonomi Malaysia dengan banyak kegiatan bisnis dan perdagangan. Wilayah seperti Golden Triangle adalah area utama untuk perbelanjaan, perhotelan, dan kegiatan komersial. 4. Kuala Lumpur Sentral. Stasiun Kuala Lumpur Sentral adalah transportasi utama yang menghubungkan berbagai moda transportasi termasuk kereta api komuter, LRT, dan monorel, serta menghubungkan kota dengan Bandara Internasional KLIA atau Kuala Lumpur International Airport. 5. Taman dan Ruang Hijau. Meskipun merupakan kota besar, Kuala Lumpur memiliki banyak taman dan ruang hijau, seperti Taman Burung Kuala Lumpur yang merupakan salah satu taman burung terbesar di dunia, dan Taman KLCC yang terletak di sekitar Menara Kembar Petronas. 5. Sobat Pop, kesimpulannya, Kuala Lumpur adalah ibu kota Malaysia yang dinamis dan multikultural, mencerminkan keragaman etnis dan budaya negara tersebut. Dengan infrastruktur modern, sistem transportasi yang efisien, dan berbagai fasilitas hiburan serta perbelanjaan, kota ini merupakan pusat ekonomi dan budaya yang penting.
Sobat Pop, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.